Semen Padang menambah amunisinya jelang Liga 2 2022. Dwi Andika Cakrayuda dan Wiganda Pradika dikontrak untuk menambah kekuatan lini belakang tim berjuluk Kabau Sirah. Setelah sebelumnya mendatangkan penyerang naturalisasi Silvio Escobar, manajemen Semen Padang FC kembali menambah pemain berpengalaman jelang bergulirnya Liga 2 tahun 2022. Mereka adalah Wiganda Pradika dan Dwi Andika Cakrayuda. Rabu pagi, kedua pemain yang berposisi sebagai gelandang serang dan bek kanan ini terlihat ikut bergabung dengan tim di lapangan Mes Indarum, Padang. Memberikan kontribusi terbaik untuk tim, mantan pemain Sriwijaya FC dan PSMS Medan ini diharapkan dapat memperkuat lini belakang dan mengatur pola serang tim kebanggaan orang awak. Di sela kehadiran dua pemain berpengalaman ini, pelatih Semen Padang Delvi Adri masih mengincar dua pemain berpengalaman lainnya untuk mengisi posisi center back dan winger kiri. Masih ada kita incar center back satu lagi sama winger ya, kalau bisa gelandang bertahan satu lagi kita lihat dulu apa perkembangannya. Yang jelas ya winger kiri sama center back. Sudah ada nama-nama yang kita kantongi kan? Sudah kita hubungi. Yang center back sudah mungkin bilang udah 80% oke. Selain Wiganda Pradika dan Dwi Andika Cakrayuda, Semen Padang secara resmi juga telah mengontrak Nova Rahmanda sebagai pemain baru. Ditarik pulang dari Persela Lamongan, darah muda ex pemain Semen Padang FC U20 yang tampil cukup menjanjikan selama pergelaran Elite Pro Academy 2019 lalu ini, dinilai dapat menambah gairah lini serang Semen Padang FC. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat.